Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut co-host dan host fenomenal kita, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Pada malam hari temanya adalah misteri hantu pocong. Misteri hantu. Temanya ini sangat menyenangkan hati ini kayaknya. Apaan mas nakutin? Aku nakutin gimana? Aku takut. Tenang aja, kan ada aku di sampingmu selamanya. Kalau ada yang perlu ditakutin itu pocong takut dengan saya. Jadi alam-alam gaib astral itu sama saya lebih menyeramkan saya ya. Benar sih mas. Betul. Jadi yang kesurupan bukan sayanya tapi setannya kesurupan. Iya. Tanya sama temennya. Ditanya sama temennya kenapa kamu kesurupan, kamu kok harusnya nakutin. Iya. Habis kayak gitu lebih menyeramkan kita. Jadi dia kabur ya mas. Iya terus dinetralisir sama temennya dia. Oh, yes. Ternyata kesurupan Tukul enggaknya. Nah. Gimana nih? Ya. Silakan Vega, mungkin bahas nih. Hari ini kita akan membawa misteri pocong. Pernah enggak dirimu tuh ini selama ini dari kecil pernah lihat pocong enggak? Enggak, Mas. Jangan sampai deh, Mas. Karena Mas Tukul sendiri kan sering syuting nih. Nah, kalau Mas Tukul gimana? Kalau saya konon ceritanya katanya di rumah saya ada, Pak. Tapi ini cerita dari teman saya ya. Jadi dulu kan saya tuh sering nanam pohon pisang. Saya pikir dengan pohon pisang tuh burung kadang-kadang bisa bersarang, buahnya bisa saya makan. Saya benar. Di rumah saya tuh ada burung tuh bersarang di pohon pisang, gue seneng. Oh. Ternyata di situ pertama kecil dulu putih, ceritanya. Terus tahu-tahu gede-gede berbentuk pocong. Begitu aku dengar kayak gitu pohon pisangnya langsung saya babat, nggak ada pocong-pocongan sekarang. Kodok, takut ya, ya mas? Itu. Ini benar, makanya pocong tuh tempatnya di pohon-pohon pisang. Makanya di rumahmu ada pohon pisang nggak? Nggak ada mas. Kamu pernah lihat pisang mana? Dodi. Ini tentang buah-buahannya. Tentang buah-buahannya, Dok. Tahu nakal, Bang. Lu teriakannya istris banget. Kita ngomong pisang teriak. Tahu, Mas. Lu tahu enggak? Orang haus tuh minum. Ini kumpulan pisang kok haus banget. Dia hausnya beda, Mas. Ausnya beda. Tapi mas kan konon ceritanya katanya setiap makhluk halus itu beda-beda. Kalau kayak Kunti itu dia memang sifatnya lebih kayak iseng. Nah kalau pocong itu katanya ngagetin ya mas. Betul, tahu-tahu bang. Gimana mas? Kalau Kunti karena suaranya jauh itu berarti deket, suara deket itu berarti jauh. Aduh, nah ini penasaran kan? Iya penasaran banget mas. Sekarang kita lihat. Tadi mas. Pemirsa, kali ini tim Bukan Empat Mata akan melakukan penelusuran gaib di daerah pinggiran Kali Ciliwung, Jakarta Timur. Menurut informasi dari warga sekitar Cawang Pulau, akhir-akhir ini sering terjadi penampakan hantu pocong. Untuk itu, tim Bukan Empat Mata didampingi oleh Blimade akan melakukan penelusuran dan pendeteksian hantu pocong yang konon sering menampakkan wujudnya. Apakah penelusuran kita kali ini? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Langsung aja kita sambut Blimade. Yeah.
kita hari ini adalah misteri hantu pocong. Nah, tadi kan saya lihat cuplikannya ada cerita menarik. Apa nih yang akan ditelusuri hantu pocong ini? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Mat. Kalau boleh tahu, di mana Pak biasanya Bapak dengar suara pocong atau suara yang lain? Ya, ini dapat. Yang dari Lampung mana suaranya? Yang dari Cilegon mana suaranya? Yang dari Indonesia cantik ada yang sana dua, subhanallah. Pengennya ke sana terus saya. Kayak ada yang manggil-manggil energinya itu ya. Dari yang ada di sana, energinya mana yang paling ada kuat? Ada Banaspati di sana. Kembali ke lab. Sekarang kerja. Ya, kan. Apa kabar nih Blimade nih? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Baik, Mas Tukul. Luar biasa nih beliaunya ini, tenang tapi berkualitas. Yes. Amin. Tenang itu seperti air di dalam laut yang dalam. Yeah. Tenang tapi bisa menenggelamkan siapa saja. Banget. Tapi ngomong-ngomong kan beliau juga dokter. Yeah. Jadi ngerti tentang obat-obatan juga. Nanti saya juga akan mau nanya. Menurut informasi dari agen laptop saya, katanya dirimu selain sebagai paranormal, dirimu juga ada seorang dokter. Oh. Apa betul nih, Mama Beli? Ya betul. Saya sebagai dokter juga. Cuman kalau dalam sehari-hari, kalau misalkan ada pasien datang, saya tetap mengutamakan secara sisi medis dulu di depannya. Kemudian dengan pemeriksaan fisik yang lengkap, pemeriksaan yang lab yang lengkap. Kalau misalkan pasien itu ada kejanggalan di pasiennya, baru saya tawarkan apakah mau secara non medis, tapi tidak memaksa. Walaupun apa namanya, saya bisa secara spiritual juga. Jadi kembali ke pasiennya, itu hak pasien, tinggal pilih yang mana. Ya nanti syuting Garut sama Cilacap sama Klaten nanti. Langsung tiga teh ikut. Mau jalan-jalan. Katanya dirimu juga bisa mendeteksi tekanan darah tanpa memakai alat. Bisa dipraktekin, monggo ke Mbak Vega atau ke aku. Ya. Boleh. Izin ya kak. Ya. Tapi sebelumnya memang. Kalau misalnya kondisinya memang nggak ada alat tensi, baru saya pakai. Iya, iya. Tapi tetap saya pakai tensi kalau ya, memang. Jangan nakutin ya, dok. Iya. Ya, 120/70. 120/70. Sehat, normal. Normal. Mungkin saya coba pakai tensi biar iya, ada kepastiannya. Oh, boleh? Ada. Oh, biar dibuktiin kali. Oh, pasti. Boleh. Nah. Kok bisa? Luar biasa ya. Ya, baiknya kalau tensi itu ketika pasiennya lagi tidur. Oh. Maksudnya tidur terlentang. Loh, kok tidur terlentang katanya, lo? Ya, masa di tensi tidurnya tengkurep, Mas? Susah dong dokternya, kan? Sabar ya, Dek, ya. Nanti dirimu kapan-kapan tak imunisasi ya. Coba kayak gitu, coba ya. Eh? Orang lihat gitu kok, orang nggak belum sunat pengen sunat duluan. Yuri aja cengar-cengir dari tadi. Lo inget Yur, istrimu anak kolong lo, jangan macam-macam. Ya, benar kok, Mas. Benar. 120/70. Mas, kembali ke kembali ke tema kita malam ini tentang misteri hantu pocong.
kabarnya dirimu dan tim melakukan penelusuran untuk menguak misteri pocong di daerah pinggiran Kali Ciliwung. Bagaimana ceritanya? Tapi kita lihat dulu dan jelaskan setelah melihat cuplikan dari rekan-rekan saya. Halo, halo Pak. Siapa namanya? Oh Pak Amir, sudah berapa lama tinggal di sini? Udah gede. Enggak, kemarin aku dengar katanya di warga sekitar sini, di belakang ini, apa namanya, kayak ada penampakan pocong atau apa gitu. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit atau digambarin gitu. Karena Bapak kan dari kecil sudah di sini. Penampakan di sini, makhluk halus. Terus? Pocong. Kalau boleh tahu di sekitar mana Pak? Biasanya Bapak dengar suara pocong atau suara yang lain gitu? Pojokan-pojokan sana nih. Oh, pojokan sana. Coba kita lihat sana, Pak. Ayo, silakan. Dari sini aja cukup. Saya bisa lihat ke sana itu ada pohon pisang yang berdempetan tiga. Bahwa situ memang ada apa namanya, ada pocong. Ada seorang wanita yang minta tolong disempurnakan gitu. Sebelah mana lagi Pak yang biasanya ada apa namanya pocongnya itu atau makhluk halus yang penampakan itu Bapak suka lihat? Nah sini deh. Ini pohon ini. Oh ini? Ya pohon tiga ya. Ini pohon besar ya? Iya, pohon kapas. Sudah berapa lama nih, Pak? Ini dari saya belum lahir, sudah ada. Nanti ya, udah kelihatan ya? Oh, iya. Sudah mulai ada suara angin? Pesan juga buat warga Pak, tiga ini jangan ditebang ya. Kalau ditebang, malah bisa jadi malah petaka buat di warga sini. Tadi saya ngeliat kayak ada cahaya di sini. Ya ini dapat. Dapat dari pohon pisang ini ya. Mungkin menjaga apa namanya. Ya ini mungkin buat Bapak juga, buat kasih tahu keluarga bahwa ada apa namanya, pohon tiga ini jangan sampai ditebang. Luar biasa. Boleh diceritakan ada kejadian apa saja pada saat penelusuran di Monggol? Nggih. Jadi waktu di tempat itu di Kali Ciliwung itu, yeah. Itu sana tempatnya sangat bagus Mas. Tempatnya sangat bagus, terus auranya tuh sangat kental, sangat besar. Sehingga pas saya datang sana, saya lihat banyak sekali gitu goib yang di sana, yang di mana-mana gitu. Makanya saya sebelum melakukan ini, saya izin dulu di tempat yang pohon yang tadi untuk membuka gerbang goib. Karena situ kan ada pohon tiga, di mana tempat itu kerajaan goibnya. Saya buka, saya kumpulkan goibnya sekitar ya radius 1 km, sehingga semuanya tuh ada di sana. Dan kelihatannya kayak tadi ada pocong juga yang berbentuk sampai di atas lengkap di pohon pisang itu. Kemudian juga ada siluman buayanya yang tadi di belakang pohon pisang. Kemudian ada juga bapak-bapak sama orang tua yang menunggu di sana yang sudah lama. Jadi dulunya itu sebelumnya ada kuburan, cuman mungkin karena sering kebanjiran jadi rata dengan tanah. Gitu. Jadi energi-energi atau makhluk astral itu lebih senang kalau di tempat-tempat lembab ya, deket sungai, pohon rindang, dan apalagi pisangnya itu. Mas, tapi aku boleh nanya gak, Mas? Boleh. Ya itu tadi kan Bli bilang di situ kayak kerajaan dari beberapa makhluk halus di sana. Kalau yang Bli lihat di sana ada berapa makhluk halus, Bli? Di sana cukup banyak, Mas. Cuman yang karena sempat ada yang kesurupan, karena saking banyaknya goib yang saya kumpulin waktu itu, sehingga banyak warga dan sampai mbaknya juga ada yang kesurupan. Di sana jadi sekitar mungkin cukup lah buat demo di DPR itu karena saking banyaknya. Banyak banget. Pokoknya ya. Dirimu kapan-kapan ikut ya. Tinggal lihat timing ngempan aja. Pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita cantik yang penuh mistis. Langsung aja kita sambut Sarah Wijayanto.
kembali ke Lekko. How are you today nih Mbak Sarah? Welcome to Not From Us nih, bukan Pak Mata. Oh, baik Mas Tukul. Mas Tukul apa kabar? Everything is okay. Sehat everything ya Mas ya? Very fine, yeah, very healthy. Mas Tukul baru pulang dari luar negeri ya? Iya, yeah, little ya. Yeah. I am go to Wonosobo. Oh. And Lampung and Cilegon. Balik ke Lekko. Tema kita hari ini kan tentang misteri hantu pocong. Mm-hmm. Kalau soal hantu-hantu Mbak Sarah sudah gak asing lagi ya. Tidur aja kadang-kadang sama kuntilanak. Ya. Serem. Kabarnya dirimu sering diikuti pocong sampai ke rumah, bahkan suka dikagetkan dengan penampakannya. Boleh diceritain, monggo. Kalau diikutin amit-amit belum pernah, tapi memang dari dulu paling takut itu pertama dulu sama kuntilanak paling takut, sekarang udah mulai terbiasa. Sama pocong Mas, masih suka kaget, takut malah ya kalau misalnya melihat. Dan selama ini tuh kalau melihat mereka dari kejauhan, dan aku cenderung yang kayak nggak mau tahu ya. Tapi baru-baru ini dua minggu yang lalu di tempat syuting itu berbicara dengan baru pertama kali itu yang benar-benar berdekatan segini jaraknya. Iya ampun. Dan dia cerita kalau apa ya, dia bilang saya seharusnya masih bisa diselamatkan, tapi waktu pada saat sampai di rumah sakit tidak langsung ditangani. Iya. Dia bilang begitu. Terus abis itu aku cium baunya tuh bau busuk Mas, kayak bau apa sih? Teman-teman saya gitu maksudnya. Mirip dikit. Mirip. Ya udah kayak gitu. Terus takut banget, maksudnya baru tahu bahwa mereka itu ternyata ada baunya juga. Aku pikir cuma sundul bolong yang ada bau nggak enak, ternyata mereka juga mengeluarkan bau yang nggak enak. Pocong itu bisa kelihatan nih jenisnya, laki perempuan bisa nggak? Waktu itu yang terakhir itu laki-laki sih. Dan aku ya kan kalau nonton di TV di film gitu ya, pocong jalannya kan loncat gitu ya Mas. Ternyata nggak, dia terbang aja dan cepet gitu ininya. Serem ah. Oh. Apakah seperti kayak gini nih maksudnya? Mas, iya mukanya. Mama, kan udah bilang Kimon jangan taruh situ lagi. Iya Mas, mukanya. Ya, ya. Ya udah bawa sini aja. Mereka nanti. Pocong aneh lain. Ini untuk gantungan kunci bang. Untuk souvenir, gantungan kunci mobil, motor, rumah. Ngiming-ngimingi ngomong-ngomong. Tahu nggak sih asal muasal hantu pocong itu seperti apa? Karena hantu pocong ini hanya di Indonesia. Iya. Kalau di Malaysia namanya hantu apa? Hantu bungkus. Bungkus ya. Bungkus. Hantu bungkus. Kalau di sana sebutnya hantu bungkus. Yang aku tahu ya Mas ya, katanya mereka itu wujudnya seperti itu karena ada sesuatu yang miss pada saat dikuburkan. Jadi misalnya talinya harusnya ada ritual tertentu yang harusnya dilakukan itu miss, tidak dilakukan. Jadi mereka datang untuk minta disempurnakan. Biasanya yang aku tahu ya, cuman untuk ngalamin pasti mereka datang ke aku minta tolong sih belum. Jangan sampai ya. Itu katanya kalau ceritanya sabuknya ya. Sabuknya bukanya atau ini enggak dibuka talinya itu benar enggak? Kamu makanya pesen dulu. Horor ya Mas. Betul ya beli ya. Jadi, kayak gitu ya beliau. Ya biasanya kalau yang pocong yang itu biasa suka muncul kayak tadi di tempat di Kali Ciliwung itu, dia nunjukin, tolong saya disempurnain, karena mungkin awalnya waktu dia dimakamkan nggak selayaknya. Jadi memang ada sesuatu yang salah ya. Untuk Mbak Sarah lagi nih, kenapa hantu pocong itu identik dengan pohon pisang? Kenapa nggak di pohon durian atau pohon-pohon lain? Nih ya, makan durian di situ mah. Aku juga baru aja nanya di belakang tadi, kenapa ya mereka kok muncul selalu di pohon pisang, dan memang terlihatnya pocong sama kuntilanak pasti ada di dekat pohon pisang. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang bilang karena kelembapannya itu lagi pohonnya sih Mas. Itu. Tapi di gedung-gedung yang terbengkalai pun juga
sering juga terlihat sosok pocong. Jadi tidak juga, nggak ada hubungannya sebenarnya. Dan mereka tidak bisa selalu muncul di mana aja. Betul, Beli. Iya, sebenarnya sih bisa muncul di mana aja. Cuman kenapa lebih identik di pohon pisang? Yeah. Karena rata-rata kan di setiap rumah pasti ada pohon pisang. Yeah. Nah, pisang itu kan di atasnya ada daun yang cukup lebar. Hmm. Yang itu yang biasanya dipakai istilahnya buat berteduh. Dan dia tempatnya agak runcing ya, dari atas sampai ke daun yang baru itu. Nah, di tengah-tengah itu yang biasanya dia suka mereka muncul. Mereka suka ya di situ. Makanya tadi saya bilang dia suka apa nih, goyang-goyangin daun pisang gitu. Padahal kok nggak ada angin, tiba-tiba goyang gitu aja. Padahal gitu. Dia ada di situ ya? Ya, biasa ditangkap oleh kamera untuk dapat. Wesh. Pemirsa, sesaat lagi kita akan lihat foto penampakan pocong dan melakukan mediasi langsung akan interaksi dengan hantu pocong. Jadi jangan kemana-mana tetap. Bukan, Pak! Gimana? Tadi masih ada ngerasa sesuatu? Loh, itu. Pemirsa itu berantem sendiri, Mbak. Ya, itu. Tolong di netralisir, Beli. Maya tadi ngerasa sesuatu. Oke, masih di buat, Bang. Masih semangat. Mana suaranya? Saya doakan yang dari Lampung nanti mudah-mudahan ke depan jadi pemimpin bangsa tercinta. Dari Cilegon juga ya, sukses ya. Balik ngelak. Pemirsa, bintang kamu selanjutnya merupakan sosok wanita sangat cantik jelita yang mampu mengundang sosok-sosok gaib pada malam hari. Langsung aja kita sambut Helmika. Apa kabar Mbak Helmika? Selamat datang di Bukan Pak Mata. Terima kasih Mas Tukul, kabar baik. Luar biasa sekali, misterius sekali ya. Iya, benar Mas. Iya. Mbak, kayaknya ini parfumnya langsung nempel loh, parfumnya Mbak. Iya. Wanginya beda loh. Betul, itu. Apalagi waktu beliaunya turun itu ada berapa yang mengintili. Mas, jangan ngomong gitu lah Mas. Mantap mengintili, mengikuti, membisain, membackup, memfollow, nah gitulah, mengekori, membuntuti itu loh. Banyak Mbak Elmi kan, tunjuk poin saja. Tunjuk poin. Punya pengalaman apa dengan hantu pocong nih Mbak? Monggo Mbak. Aduh, nih serem ya temanya. Dulu pernah ada pengalaman kayak gini, di Jawa saya ada rumah, di rumah ibu saya tidur di lantai atas itu bagian belakang saya tidak pernah tutup. Jadi ke halaman belakang itu pintunya selalu saya buka, saya tidur dekat pintu itu. Sekitar jam 3 itu, saya masih baru ngantuk-ngantuk gitu ya, belum tidur banget. Di pintu itu saya ngeliat ada bayangan putih tinggi, saya berpikir itu tadinya, jemuran siapa ya? Ada celana panjang siapa ya putih dijemur? Ternyata pas saya liatin lagi, kok ada mukanya? Jadi mukanya tuh yang benar-benar hitam, gosong, tapi transparan. Waktu saya baru mulai ngeh gitu, bukan nih, ternyata makhluk nih. Langsung bayangannya tiba-tiba nabrak. Jadi itu bukan satu untuk apa ya, saya lebih ngerasanya waktu itu adalah itu suruhan, seperti itu. Itu hantu pocongnya, maaf, pakai jin apa polkadot apa batik? Mana ada? Mungkin disesuaikan dengan zaman. Pocongnya bukan pocong, cucu pocongnya. Pocongnya darahnya kayak gini. Bukan,
Pocong itu walaupun dunia modern kayak apa pakaiannya tetap pocong terus. Ya iyalah mas. Ambil inspirasinya dari hantu pocong. Hmm. Kuntilanak kayak miskin tetap ketawa terus dia. Senang gembira terus. Iya benar sih. Mas Tukul, kenapa ya pocong itu cuma ada di Indonesia? Kenapa mbak? Teman-teman di sini ada yang punya pengalaman nggak tentang melihat hantu pocong? Nah, ada yang pernah? Ada. Sini mbak, sini. Mik, kasih mik. Mik, sini mbak. Baik banget. Maaf ya. Tetap nanti kapan-kapan giliran kalian. Itu namanya siapa? Ya? Aku namanya Farah. Oh, cantik-cantik namanya Sartono namanya. Sartono. Man. Emang enggak kedengeran. Siapa namanya? Farah. Tuh. Siapa? Sudito. Farah. Gimana? Tanya, Mbak. Sudah pernah ada pengalaman melihat hantu pocong? Iya, waktu itu sekitar menjelang subuh, abis acara dari rumah saudara, aku sama kakek aku itu naik motor. Karena pulang itu dari arah Depok ke arah Parung, jadi lewat jalan kampung motong kan. Karena jalan kampung itu ada banyak pohon tinggi, gede, ada kalinya juga. Aku gak sengaja lihat di batang pohon itu ada pocong. Tingginya dia segini, nggak diduduk, dia duduk, mukanya hancur gitu, matanya merah, pokoknya udah nggak jelas mukanya. Duduk ke arah jalanan, ngeliatin jalanan. Gitu. Jadi memang teman-teman di sini juga saya yakin pernah ada yang mengalami hal-hal tentang spiritual. Coba. Ini mas. Ini pernah juga. Ini. Coba. Ya. Jujur aja, jangan dibikin-bikin. Gimana? Coba ceritain. Saya perkenalkan nama saya Nova. Asik, perkenalkan. Saya perjalanan ke Jampang, mas. Ke Jampang, arah mau pulang ke Jakarta. Iya, terus? Naik mobil berdua sama temen. Iya. Ceritanya pas jalan turun, nikung jurang ini mas, di sini ada pohon pisang. Nah, pas turun, kesorot lampu. Temen lihat. Masuk, ya mas, aku ngeliat mas, aku kaget mas, posisi respon kaget sama nyetir kan. Langsung sopir, setirnya langsung banting, langsung kanan, suar langsung. Udah jangan dilihatin, udah langsung aja. Cuma gitu doang. Iya. Nah, lihat ya. Gak ada lagi mas? Udah kali mbak, itu aja mbak. Tuh, jadi ternyata banyak kan di pinggir ya, pinggir jalan. Dan memang berarti di sini kan membuktikan bahwa bukan cuma saya, bukan cuma Mbak Sarah, bukan cuma Blimade yang pernah melihat hantu pocong ini ya, tapi juga teman-teman di sini ternyata beberapa juga pernah melihat. Ya. Bisa. Langsung aja kita lihat lanjutan cuplikan dan foto-foto penampakan hantu pocong pada saat penelusuran. Monggo. Thank you.
Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Mbak sosoknya sebagai apa? Hah? Ayo ngomong. Sepertinya wilayah sini sudah banyak yang tidak ingin menyingkir kita dari sini. Kita akan pamit. Kita akan coba mengeluarkan oleh... Ada bentuk muka, ada apa sih? Ada struktur wajah gitu ya. Itu sebelah kanan. Ya, itu. Males ya, Pak. Tuh, males ya kamu. Hitam kayak gitu, rusak gitu yang dikatakan Mbak, bener ya? Wow. Rusak itu. Mesti dia sembunyi di batang pohon itu mesti ya? Iya. Untuk menutupi itunya ya, kerusakannya itu bagaimana? Pasti nggak pernah sampai, jarang yang full sih, biasanya setengah badan ya. Gitu ya, Bu. Dan apa namanya, kalau pocong itu kan timbulnya dia dadak, mendadak, yang kita nggak tahu tiba-tiba tadi kayak... Iya, nongol terus tiba-tiba gitu-gitu. Depan gitu langsung ada. Kadang-kadang memang dia suka jahil juga pocong itu. Jahilnya di situ ya, mendadak. Kalau kuntilanak kan mesti ada suara-suara dulu, terus kelihatan dia terbang gitu ya ke atas. Tapi kalau itu masuk... Ciluba. Aduh. Itu paling mengagetkan. Iya. Tapi emang. Kembali ke Lek. Untuk Mbak Elmikan. Bagaimana menurut dirimu tentang sosok pocong yang tertangkap kamera tersebut? Apakah sosok pocong itu ada sosok yang sering menampakkan wujudnya terhadap warga sekitar? Dan apa sebenarnya tujuan pocong tersebut menampakkan wujudnya? Monggo. Jadi waktu kita kemarin melakukan penelusuran di tempat itu, memang waktu pertama kali datang itu tempatnya luar biasa, vibrasinya itu luar biasa. Dalam artian kehadiran itu sudah banyak sekali. Ditambah lagi pada saat Blimade melakukan satu ritual untuk minta izin dan kemudian untuk membuka gerbang gaib lebih lebar lagi, itu semakin padat lagi. Di sana ada pocong, kemudian saya melihat ada seorang perempuan, wujudnya biasa seperti manusia gitu. Ada Mbak Kunti juga di sana, macam-macam, ya? Banyak seperti satuan itu. Iya. Karena memang padat sekali dari foto itu yang kita dapat juga kan dari ops itu banyak sekali yang terlihat. Kemudian sosok-sosok itu yang bermunculan banyak. Cuman memang secara video kemarin kita nggak dapat ya, karena memang tidak semua penampakan itu mudah untuk direkam dalam video. Iya. Kalau nggak satu gelombang itu kadang-kadang dia nggak bisa menongolkan diri. Dan kemarin itu. Sempat saya dapat satu pengalaman, ada satu benturan energi di situ. Ada satu sosok perempuan yang dia meninggal di situ, yang saya dapat itu. Meninggal di situ dan dia memang masih ada sesuatu yang mengganjal di dia. Jadi makanya dia masih tetap berada di situ. Rohnya sudah pulang, tubuh mentalnya masih di situ, karena masih ada yang belum selesai. Kembali ke Lek. Untuk Mbak Elmika, katanya dirimu mau coba mengundang sosok pocong dan semua sosok gaib yang ada di pinggiran Kali Ciliwung dan menguak misteri yang lebih jauh dengan cara mediasi dan membuka gerbang gaib. Monggo, silakan. Ya. Jadi ikutan lagi gue takut. Enggak, mau kemana? Sini aja, mata tak. Sini aja. Sini aja. Mas Tukul dan semua pemirsa di sini, saya hari ini akan mencoba untuk menguak kembali apa yang kemarin penelusuran kita di dekat Kali Ciliwung itu masih belum selesai. Kita akan coba untuk menghadirkan kembali apa yang kemarin saya lihat di sana. Saya minta bantuan, saya butuh asisten saya untuk bisa memvisualkan nanti mana, apa aja kehadiran yang bisa di sini. Mas Handoko dan Mas Handoko, ayo Handoko. Kita di sini loh.
Mas MH Putra nanti beliau akan mencoba memvisualkan kehadiran-kehadiran yang ada di sini. Ya. Jadi supaya teman-teman di sini juga bisa melihat bagi yang memang tidak memiliki mata batin, dia akan bisa melihat apa sih sosok yang hadir di sini. Dari teman-teman yang ada di sini, boleh saya minta bantuannya? Siapa yang mau untuk menjadi mediator saya di depan? Nah, ini Mbak. Ada? Ini. Oh, Mbaknya itu. Mana? Iya, ini. Oh, perempuan Mbak. Boleh? Oh, udah kepilih. Ya. Sana. Saya akan minta di sini teman-teman untuk menjadi mediator dan nanti saya akan tutup matanya ya. Pada saat seseorang menjadi seorang mediator, dia harus mau dalam kondisi trance atau kesadarannya diturunkan. Penutup mata ini fungsinya membantu teman-teman untuk bisa lebih rileks, bisa lebih fokus lagi dengan suara saya nantinya. Tarik nafas yang dalam, lepaskan perlahan. Kalau takut sini deh. Rileks dan fokus dengan suara saya. Apapun nanti rasa yang dirasakan, sekecil apapun itu iakan, biarkan itu masuk ke dalam tubuh Anda, jangan ditolak. Tak jalo enggal matuo.
still sekarang manut katio karena Babel udah di udah satu masuk sudah ini satu masuk nih. Mas Toko, ya, saya kira sudah mendapatkan satu mediator. Ini satu nih, yang sini. Yang lain? Yang ini nih. Ada yang merasakan sesuatu? Yang lain? Ada. Tukiran, Wagiman, sama... Mas Handoko tetap tetap jaga ini ya. Tetap jaga ini ya. Kita pisahkan dulu. Boleh? Sebelah sini. Gimana? Tadi masih ada ngerasa sesuatu? Loh, itu. Pemirsa. Pemirsa itu berantem sendiri, Mbak. Ya? Itu berantem sendiri itu. Ya, Bli, boleh dibantu, Bli? Tolong dinetralisir, Bli. Mbaknya tadi ngerasa sesuatu. Kayak ada yang... Kimon, dinetralisir. Sepatunya deh. Mbak Sarah. Eka, kamu tak netralisir sini ya, Mbak. Putar. Masnya. Dadanya sakit. Merinding. Ada dua penampakan. Oke, Mas Tukul, ternyata teman kita di sini juga yang dia tidak juga masing-masing merasakan satu fenomena ya. Siapa ini? Sini enggak, sana ya, Mbak. Siapa ini? Sini ada yang masuk. Jadi Mas ini tadi melihat yang datang melihat. Mas ini tadi kerasa merinding. Jangan. Lihat. Siapa ini? Dadanya sakit. Merinding muter-muter. Dengan siapa? Di sini siapa? Dengan siapa? Boleh ada mic? Oh, ada. Netralisir. Dengan siapa? Di sini yang hadir? Dompet itu pegangin nanti. Maria, ini apakah Anda yang kemarin hadir masuk ke dalam tubuh saya? Iya. Nggak apa-apa. Tuh tolongin itu, Dek. Mas, tolongin. Iya. Tolongin. Iya, diangkat. Awas. Jangan ditarik. Awas. Kenapa kamu masih ada di sini? Dompetku pegangin itu pengaruh ke dompet. Kenapa masih ada di sini? Liontin, Pak. Apa liontin? Kenapa? Liontin warisan. Warisan? Iya. Kamu meninggal di situ? Atau kamu hanya mengganggu di situ? Meninggal. Kamu meninggal di mana? Dikuburkan di situ? Atau kamu hanya datang? Meninggal di situ. Meninggal di situ? Mas Tukul? Ya, Mbak. Jadi, ini adalah sosok yang kemarin sempat merasuk ke dalam tubuh saya. Wujudnya adalah seorang perempuan. Iya. Nah, kalau mau ada yang ditanyakan, boleh. Ya, silakan, Mbak. Barida kalau mau nanya, kamu. Barida, silakan Barida. Ini saya mau nanya nih, Anda barusan teman yang di itu enggak di yang tadi masuk ke teman perempuan bukan? Bukan. Barida. Bukan. Jadi memang di sini banyak sekali kehadiran ya. Jadi kalau memang ada yang bisa merasakan hawanya itu di sini hawanya sudah berubah. Iya. Kayaknya udah terlalu lama, Mbak. Terlalu lama ya. Dari yang kemarin merasuk itu adalah ada satu urusan yang belum selesai di sini. Jadi dari Mariam ini masih ada satu sangkutan urusan dunia ya. Iya. Liontin itu kenapa? Hilang. Di mana? Ketika saya hanyut. Kamu hanyut di sungai itu? Iya. Itu liontinnya? Warisan? Warisan nenek buyut. Sudah ketemu? Belum. Oke. Jadi kita pemirsa, seperti apa kelanjutan mediasi dan hasil dari sketsa kai. Ojo ning ngendi tetep dibuka nak. Mak. Saya
notice yang sosok perempuan yang ada di sebelah. Yeah. Persis di sejajar sama pandangan saya Mas di sini. Ya mungkin masuk ke Mbak Ica yang tadi ya. Iya. Itu karena ini sebenarnya satu sosok perempuan. Semua. Ya. Yeah. Jadi yang perempuan ini sosok di balik pocongnya. Sarah dan Mbak LWK. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ke Mas Maaf dengan Mas siapa? Tatang. Luar biasa. Jadi ternyata Mas Tatang udah nggak ngelawak lagi. Bukan Mas. Bukan ngelawak teman saya. Bukan. Nah Mas Tatang gimana nih rasanya tadi kesurupannya? Apa yang digambarkan yang dilihat tiba-tiba Mas Tatang nggak sadar diri? Ada yang kerasa nggak? Cuman kerasa kayak hawa dinginnya itu lebih gitu, tiba-tiba dari leher kayak ada yang ngalir atau entah apa gitu. Ke beban ya, selain beban utang itu tambah lagi beban pikiran. Mas tuh kulatin. Sakitnya tiba-tiba blank gitu, terus Mas Tatang terasa dimasuki energi nggak tahu ya sama sekali. Nah, gimana Mas? Mungkin bisa nambahin nih, menerangkan sedikit aja. Ya biasanya begini, Mas Sukul. Jadi kalau energi itu masuk, sebetulnya jarang orang yang bisa sadar. Jadi aneh aja kalau sampai dia sadar, "Oh iya, tadi saya ketemu." Itu sangat tidak logis. Karena ketika dia masuk rata-rata ya alam bawah sadar dia yang bergerak. Jadi ketika sadar kemudian dia bilang, "Iya, tadi si ini." Yeah. Itu sangat tidak mungkin. Yang tapi ada tanda-tandanya kan. Nah, ya. Baru seperti yang Mas Tukul tadi bilang, ketika dia masuk, hanya kita hanya bisa merasakan energinya saja. Karena kan ketika energi harus memateri, ini kan masalah. Makanya ketika harus menabrak, ini pasti ada efek. Nah, alam bawah sadar yang berubah. Mungkin Mbak Melvika nambahin lagi, nggak apa-apa. Ya, memang pada saat seseorang menjadi mediator, jadi ada yang half, ada yang memang full. Pada saat half ini, kita memang masih bisa kontrol diri kita. Itu yang kita masih bisa ngerasa ada apa. Tapi pada saat full itu di take over, itu badan kita sudah tidak bisa kerasa lagi. Tidak terasa ya. Betul. Okay. Kembali ke untuk Mbak Sarah dan Mbak Elmika lagi. Untuk Blimati sebentar ya. Tadi di studio banyak yang kerasukan. Kira-kira ada sosok apa yang datang mengganggu banyak penonton yang ada di sini? Monggo. Mbak Sarah banyak. Dulu mungkin. Sarah, tadi sih banyak ya Mas yang saya lihat, ada sosok perempuan, ada sosok laki-laki juga. Cuman yang tadi ada terlihat banyak ada sosok perempuan yang di tengah. Jadi ada juga kayak umurnya itu masih kayak 12-13 tahun. Kasian ya badannya kurus, terus mukanya ininya tuh kayak celong banget gitu Mas. Cuman masih kecil. Ada sempat terlihat tadi di tengah sini. Terus kalau yang tadi di belakang ada sosok laki-laki, ada juga kayak nenek-nenek ya. Iya. Tapi kalau yang nenek-nenek ini emang sering terlihat sih, emang ada di sini kayaknya. Cuman kalau yang lain itu kayaknya datang emang kan tadi teman-teman juga memang sengaja manggil, jadi banyak yang hadir gitu. Mbak Elmika. Pada saat kita melakukan satu katakanlah pembukaan gerbang goib seperti yang tadi saya lakukan, saya biasa menggunakan satu mantra yang saya tembangkan. Itu kehadiran banyak sekali. Buat teman-teman yang memang tidak bisa melihat, saya yakin juga di sini banyak sekali yang merasakan ada yang pusing, ada yang punggungnya panas, ada yang bergetar jantungnya, ada yang mual. Kalau yang memang dia kondisi fisiknya lemah, dia bisa akan langsung di take over kerasukan seperti itu. Banyak sekali tadi sosoknya. Luar. Halo Mbak. Rida mungkin bisa nambahin, Mbak Rida ini juga ngerti selain makhluk astral, duit juga ngerti. Ngitungnya per episode Mr. Tukul itu dia nggak pernah meleset. Saya notice yang sosok perempuan yang ada di sebelah. Persis di sejajar sama pandangan saya Mas di sini. Dan mungkin masuk ke Mbak Ica yang tadi ya. Itu karena persis saya dari mulai dia masuk lewat belakang kepala itu. Terlihat sekali gitu. Jadi saya konsen ke sini. Muda, tua? Saya lihat sih sosoknya ini, persis seperti yang digambar Mas ini. Oh. Gitu. Luar biasa sekali Mbak Rita. Tepuk tangan.
Kira-kira apa sih sosok yang tergambar lewat lukisan Mas? Siapa nama siapa? Putra. Mas Putra. Putra, monggo, Mbak. Itu ada pocong yang pojok sana sama pojok kiri. Akan lebih enak kali ya Mas Putra yang mencoba menjelaskan sendiri apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat seperti itu ya. Ini sebenarnya satu sosok semua. Ya, jadi yang perempuan ini sosok di balik pocongnya. Oh. Karena untuk kalau kita gambar pocongnya doang kan hampir sama semua nggak yeah, kurang yeah, ini kan. Yeah. Jadi saya gambar apa di balik pocongnya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi wow, yeah. Yang saya rasakan itu aura-aura, banyak sekali auranya bercampur antara kesedihan, kemarahan, juga kebingungan. Kelihatan, kelihatan dari lukisannya kelihatan. Luar biasa. Terima kasih, Mas Putra. Misa. Hantu pocong merupakan gambaran dari sedikit makhluk gaib yang berdampingan dengan kita. Mereka terlahir karena tidak sempurna. Untuk itu, sebuah kesempurnaan merupakan syarat mutlak untuk menuju Sang Khalik. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini. Mbak Sarah Wijayanto, Prima D, dan Mbak Elmika, dan untuk Mas Putra serta Mas dan Anto dan Tatang. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah Mampur Studio. Saya hanya Caci Deng, gak sepulang tidak ada putih baju untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tantaran yang bagus dan yang kurang berkenan, jangan ambil. Tonton merebutkan mata, saya yang darah pukul mitra, tetap dengan maaf. Mas! Lihat kami di layar kaca, lima kali dalam seminggu. Nanti dirimu kapan-kapan tak imunisasi ya. Coba kayak gitu, coba ya. Eh? Orang lihat gitu kok, enggak, orang enggak belum sunat pengen sunat duluan. Yuri aja cengar-cengir dari tadi. Lu inget Yur. Istrimu anak kolong lo, jangan macam-macam. Ya, benar kok Mas. Benar. 120/70. Mas, kembali ke tema kita malam ini tentang misteri hantu pocong. Kabarnya dirimu dan tim melakukan penelusuran untuk menguak misteri pocong di daerah pinggiran Kali Ciliwung. Bagaimana ceritanya? Tapi kita lihat dulu dan jelaskan setelah melihat cuplikan dari rekan-rekan saya. Pak. Siapa namanya? Oh, Pak Amir. Sudah berapa lama tinggal di sini? Oh, dari kecil. Enggak. Kemarin aku dengar katanya di warga sekitar sini, di belakang ini, apa namanya, kayak ada penampakan pocong atau apa gitu. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit atau digambarin gitu. Karena Bapak kan dari kecil sudah di sini. Penampakan di sini. Itu liontinnya? Warisan? Warisan nenek buyut. Sudah ketemu? Belum. Oke. Jadi kita bisa seperti apa kelanjutan mediasi dan hasil dari sketsa gaib? Aja ning ngendi tetap dibuka. Mak. Saya notice yang sosok perempuan yang ada di sebelah. Ya. Yeah. Persis di sejajar sama pandangan saya Mas di sini. Dan mungkin masuk ke Mbak Ica yang tadi ya. Iya, iya. Itu karena ini sebenarnya satu sosok perempuan. Semua. Iya. Jadi yang perempuan ini sosok di balik pocongnya. Mbak Sarah.
Farah dan Mbak Elwika. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ke Mas Maaf dengan Mas siapa? Tatang. Tatang, luar biasa. Jadi ternyata Mas Tatang udah nggak ngelawak lagi. Bukan, Mas. Bukan ngelawak teman saya. Bukan. Nah, Mas Tatang gimana nih rasanya tadi kesurupannya? Apa yang digambarkan yang di... Ya ya itu tuh. Males ya, Pak. Tuh, males ya kamu ya. Hitam kayak gitu rusak kita gitu, yang dikatakan Mbak benar ya. Wow. Rusak itu. Mesti dia sembunyi di batang pohon itu mesti ya. Iya. Untuk menutupi itunya ya. Kerusakannya itu bagaimana? Pasti enggak pernah sampai jarang yang full sih, biasanya setengah badan ya. Gitu ya, Bu. Dan apa namanya kalau pocong itu kan timbulnya dia dadak, mendadak yang kita enggak tahu tiba-tiba tadi kayak iya, nongol terus tiba-tiba gitu-gitu depan gitu langsung ada. Kadang-kadang memang dia suka jahil juga pocong itu. Jahilnya di situ ya, mendadak. Kalau kuntilanak kan mesti ada suara-suara dulu, terus kelihatan dia terbang gitu ya ke atas. Tapi kalau itu masuk ciluba. Aduh. Itu paling mengagetkan. Iya, males. Terlihatin. Kembali ke lab. Untuk Mbak Elmikan. Bagaimana menurut dirimu tentang sosok pocong yang tertangkap kamera tersebut? Apakah sosok pocong itu ada sosok yang sering menampakkan wujudnya terhadap warga sekitar? Dan apa sebenarnya tujuan pocong tersebut menampakkan wujudnya? Jadi waktu kita kemarin melakukan penelusuran di tempat itu, memang waktu pertama kali datang, itu tempatnya luar biasa, vibrasinya itu luar biasa. Dalam artian, kehadiran itu sudah banyak sekali. Ditambah lagi pada saat Blimade melakukan satu ritual, untuk minta izin dan jadi kita pemirsa, kan seperti apa kelanjutan mediasi dan hasil dari sketsa gaib aja ning ngendi tetap dibuka nak mak saya notice ya dengan sosok perempuan yang ada di sebelah ya persis di sejajar sama pandangan saya Mas ya. Di sini dan mungkin masuk ke Mbak Ica yang tadi ya, ya. Itu karena ini sebenarnya satu sosok semua. Ya. Jadi yang perempuan ini sosok di balik pocongnya. Oke, Mas ini poin, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Ini galak. Untuk Mbak Sarah dan Mbak Elwika. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ke Mas Maaf dengan Mas siapa? Tatang, luar biasa. Jadi ternyata Mas Tatang udah nggak ngelawak lagi. Bukan, Mas. Bukan ngelawak teman saya. Bukan. Nah, Mas Tatang gimana nih rasanya tadi kesurupannya? Apa yang digambarkan yang dilihat tiba-tiba Mas Tatang nggak sadar diri? Ada yang kerasa nggak? Cuman kerasa kayak hawa dinginnya itu lebih tiba-tiba dari leher kayak ada yang ngangkat entah apa gitu. Kebeban ya, selain beban utang, tambah lagi beban pikiran. Mas tuh kelapin. Sakitnya tiba-tiba blank gitu, terus Mas Tasa tantang terasa dimasuki energi nggak tahu ya sama sekali. Nah, gimana Mas? Mungkin bisa nambahin nih, menerangkan sedikit aja. Ya biasanya begini, Mas Tukul. Yeah. Jadi kalau energi itu masuk. Yeah. Sebetulnya jarang orang yang bisa sadar. Oh. Jadi aneh aja kalau sampai dia sadar, oh iya tadi saya ketemu itu sangat tidak logis. Karena ketika dia masuk rata-rata ya alam bawah sadar dia yang bergerak. Jadi ketika sadar kemudian dia bilang iya tadi si ini yeah. Itu sangat tidak mungkin. Yang tapi ada adalah tandanya kan. Nah ya. Baru seperti yang Mas Tukul tadi bilang ketika dia masuk yeah. kita hanya bisa merasakan energinya yeah. saja. Karena kan ketika energi harus memateri ini kan masalah. Yeah. 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 Makanya ketika harus menabrak ini pasti ada efek. Yeah. Nah, alam bawah sadar yang bergerak. Mungkin Mbak Melvita nambahin lagi kalau. Ya, memang pada saat seseorang menjadi mediator, jadi ada yang half, ada yang memang full. Pada saat half ini kita memang masih bisa kontrol diri kita. Itu yang kita masih bisa ngerasa ada apa. Tapi pada saat full itu di take over, itu badan kita sudah tidak bisa kerasa lagi. Tidak terasa ya. Betul. Okay. Kembali karek untuk Mbak Sarah dan Mbak Elmika lagi. Untuk Blimade sebentar ya. Tadi di studio banyak yang kerasukan gitu. Mbak Sarah. Mika kamu tarik transfer sini ya Mbak Sarah.
Dokter, masnya dadanya sakit. Merinding. Ada dua penampakan. Oke, Mas Tukul, ternyata teman kita di sini juga yang dia tidak juga masing-masing merasakan satu fenomena ya. Siapa ini? Ini enggak sana ya, Mbak. Siapa ini? Ini ada yang masuk. Jadi Mas ini tadi melihat ini? Yang datang melihat. Mas ini tadi kerasa merinding. Jangan. Melihat. Siapa ini? Dadanya sakit. Saya muter-muter. Dengan siapa? Di sini siapa? Dengan siapa? Boleh ada mic? Oh, ada. Netralizer. Dompet dengan siapa? Di sini yang hadir. Dompet tuh pegangin nanti. Iya. Maria, ini apakah Anda yang kemarin hadir masuk ke dalam tubuh saya? Iya. Nah, enggak apa-apa. Tuh tolongin itu, Dek. Mas, tolongin, Mas. Iya. Tolongin. Iya, diangkat. Awas. Jangan ditarik. Awas. Kenapa kamu masih ada di sini? Dompetku pegangin itu. Disesuaikan dengan zaman. Pocongnya bukan pocong, cucuk. Pocongnya darahnya kayak gini. Pocong itu walaupun dunia modern kayak apa pakaiannya tetap pocong terus. Ya iyalah masa ambil inspiringnya dari hantu pocong. Hmm. Kuntilanak kayak miskin tetap ketawa terus dia. Senang gembira terus. Iya benar. Mas Tukul, kenapa ya pocong itu cuma ada di Indonesia? Kenapa Mbak? Teman-teman di sini ada yang punya pengalaman nggak tentang melihat hantu pocong? Nah, ada yang pernah? Ada. Sini Mbak, sini. Mic, kasih mic. Mic. Sini Mbak. Baik banget. Maaf ya. Tetap nanti kapan-kapan giliran kalian. Itu namanya siapa? Aku namanya Farah. Oh, cantik-cantik namanya Sartono namanya. Sartono. Man. Emang enggak kedengeran. Siapa namanya? Farah. Oh. Siapa? Sudito. Di mana-mana gitu. Makanya saya sebelum melakukan ini saya izin dulu di tempat yang pohon yang tadi untuk membuka gerbang goib karena situ kan ada pohon 3 di mana tempat itu kerajaan goibnya. Saya buka, saya kumpulkan goibnya sekitar ya radius 1 km sehingga semuanya tuh ada di sana. Dan kelihatannya kayak tadi ada pocong juga yang berbentuk sampai di atas lengkap di pohon pisang itu. Kemudian juga ada siluman buayanya yang tadi di belakang pohon pisang. Kemudian ada juga bapak-bapak sama orang tua yang menunggu di sana yang sudah lama. Jadi dulunya itu sebelumnya ada kuburan, cuman mungkin karena sering kebanjiran jadi rata dengan tanah. Gitu. Oke. Jadi energi-energi atau makhluk astral itu lebih senang kalau di tempat-tempat lembab ya, dekat sungai, pohon rindang, dan apalagi pisangnya itu. Mas, ya. Tapi aku boleh nanya nggak, Mas? Boleh. Ya itu tadi kan Bli bilang di situ kayak kerajaan dari beberapa makhluk halus di sana. Kalau yang Bli lihat di sana ada berapa makhluk halus, Bli? Oh, tadi itu. Di sana cukup banyak Mas, cuman yang karena sempat ada yang kesurupan karena saking banyaknya goib yang saya kumpulin waktu itu sehingga banyak warga dan sampai mbaknya juga ada yang kesurupan di sana. Jadi sekitar mungkin cukup lah buat demo di DPR itu karena saking banyaknya. Banyak banget. Pokoknya dirimu kapan-kapan ikut ya. Jangan lihat temeng ngempan. Yang mampu mengundang sosok-sosok gaib pada malam hari. Langsung aja kita sambut Helmy Kass.
Perempuan Mbak Elmika, selamat datang di Bukan Pak Mata. Terima kasih Mas Tukul, kabar baik. Luar biasa sekali, misterius sekali ya Mbak. Iya, benar Mas. Iya. Mbak kayaknya ini parfumnya langsung nempel loh, parfumnya Mbak. Iya. Wanginya beda loh. Betul, itu. Apalagi waktu beliaunya turun itu ada berapa yang mengintili. Mas, jangan ngomong gitu lah Mas. Mas tetap mengintili, mengikuti. Membisain, membackup, memfollow, nah gitulah, mengekori, membuntuti itu loh. Banyak Mbak Elmi kan, tunjuk poin saja. Tunjuk poin. Punya pengalaman apa dengan hantu? Ya ya itu. Males ya, Pak. Males ya kamu ya. Hitam kayak gitu rusak gitu ya, yang dikatakan Mbak, bener ya. Wow. Rusak itu. Mesti dia sembunyi di batang pohon itu mesti ya. Iya. Untuk menutupi itunya ya, kerusakannya itu bagaimana? Pasti nggak pernah sampai, jarang yang full sih, biasanya setengah badan ya. Gitu ya, Bu. Dan apa namanya, kalau pocong itu kan timbulnya dia dadak, mendadak, yang kita nggak tahu tiba-tiba tadi kayak iya, nongol terus tiba-tiba gitu depan gitu langsung ada. Kadang-kadang memang dia suka jahil juga pocong itu. Jahilnya di situ ya, mendadak. Kalau kuntilanak kan mesti ada suara-suara dulu, terus kelihatan dia terbang gitu ya ke atas. Tapi kalau itu langsung ciluba. Aduh. Itu paling mengagetkan. Iya, Mas. Terkejut. Kembali ke untuk Mbak Elmikan. Bagaimana menurut dirimu tentang sosok pocong yang tertangkap kamera tersebut? Apakah sosok pocong itu ada sosok yang sering menampakkan wujudnya terhadap warga sekitar? Dan apa sebenarnya tujuan pocong tersebut menampakkan wujudnya? Jadi waktu kita kemarin melakukan penelusuran di tempat itu, memang waktu pertama kali datang, itu tempatnya luar biasa, vibrasinya itu luar biasa. Dalam artian, kehadiran itu sudah banyak sekali. Ditambah lagi pada saat Blimade melakukan satu ritual, untuk minta izin dan kemudian untuk membuka gerbang gaib lebih lebar. Ternyata pas saya liatin lagi, kok ada mukanya. Jadi mukanya tuh yang benar-benar hitam, gosong, tapi transparan. Waktu saya baru mulai ngeh gitu, bukan nih, ternyata makhluk nih. Langsung bayangin itu tiba-tiba nabrak. Jadi itu bukan satu untuk apa ya, saya lebih ngerasanya waktu itu adalah, itu suruhan. Seperti itu. Itu hantu pocongnya, maaf, pakai jin apa polkadot apa batik? Mana ada? Mungkin disesuaikan dengan zaman. Pocongnya bukan pocong, cucuk pocongnya. Pocongnya darahnya kayak gini. Pocong itu walaupun dunia modern kayak apa, pakaiannya tetap pocong terus. Ya iyalah, masa ambil inspiringnya dari hantu pocong. Kuntilanak kayak miskin tetap ketawa terus dia. Senang gembira terus. Iya benar sih, benar sih. Mas Tukul, kenapa ya pocong itu cuma ada di Indonesia? Kenapa Mbak? Teman-teman di sini ada yang punya pengalaman nggak tentang melihat hantu pocong? Nah, ada yang pernah? Ada. Cuman bisa nggak? Nggak ada, Mas. Kamu pernah lihat pisang mana? Dodi. Ini tentang buah-buahannya. Tentang buah-buahannya, Dok. Tahu nak kalau bang. Lu teriakannya istri banget. Kita ngomong pisang teriak. Tahu, Mas. Lu tahu nggak? Orang haus tuh minum. Ini kumpulan pisang kok haus banget. Ausnya beda, tapi Mas kan konon ceritanya katanya setiap makhluk halus itu beda-beda. Kalau kayak Kunti itu dia memang sifatnya lebih kayak iseng. Nah kalau pocong itu katanya ngagetin ya Mas. Betul, tahu-tahu bal. Gimana Mas? Wah. Kalau Kunti karena suaranya jauh itu berarti dekat, suara dekat itu berarti jauh. Aduh, nah, ini penasaran. Iya penasaran banget Mas. Sekarang kita lihat. Lagi Mas.
Pemirsa, kali ini tim Bukan Empat Mata akan melakukan penelusuran gaib di daerah pinggiran Kali Ciliwung, Jakarta Timur. Menurut informasi dari warga sekitar Cawang Pulau, akhir-akhir ini sering terjadi penampakan hantu pocong. Apapun nanti rasa yang dirasakan, sekecil apapun itu, iakan. Biarkan itu masuk ke dalam tubuh Anda, jangan ditolak. Ada tempat apa sempat terlihat tadi di tengah sini. Terus kalau yang tadi di belakang ada sosok laki-laki, terus ada juga kayak nenek ya. Iya. Tapi kalau yang nenek-nenek ini emang sering terlihat sih, emang ada di sini kayaknya. Cuman kalau yang lain itu kayaknya datang emang, kan tadi teman-teman juga memang sengaja manggil, jadi banyak apa ya, banyak yang hadir gitu. Mbak Elmika. Pada saat kita melakukan satu, katakanlah pembukaan gerbang goib seperti yang tadi saya lakukan, saya biasa menggunakan satu mantra yang saya tembangkan. Itu kehadiran banyak sekali. Buat teman-teman yang memang tidak bisa melihat, saya yakin juga di sini banyak sekali yang merasakan, ada yang pusing, ada yang punggungnya panas, ada yang bergetar jantungnya, ada yang mual. Kalau yang memang dia kondisi fisiknya lemah, dia bisa akan langsung di take over kerasukan seperti itu. Banyak sekali tadi sosok luar. Halo Mbak Rida, mungkin bisa nambahin, Mbak Rida ini juga ngerti selain makhluk astral, duit juga ngerti. Ngitungnya per episode Mister Tukul itu dia nggak pernah meleset. Saya notice ya dengan sosok perempuan. Baik, Mbak. Tema kita hari ini kan tentang misteri hantu pocong. Kalau soal hantu-hantu, Mbak Sarah udah gak asing lagi ya. Tidur aja kadang-kadang sama kuntilanak. Ya. Serem. Kabarnya dirimu sering diikuti pocong sampai ke rumah, bahkan suka dikagetkan dengan penampakannya. Boleh diceritain, monggo. Kalau diikutin amit-amit, belum pernah. Tapi memang dari dulu, paling takut itu, pertama dulu sama kuntilanak paling takut, sekarang udah mulai terbiasa. Sama pocong, Mas, masih suka kaget. Takut malah ya kalau misalnya melihat, dan selama ini tuh kalau melihat mereka dari kejauhan, dan aku cenderung yang kayak nggak mau tahu ya. Yeah. Tapi baru-baru ini dua minggu yang lalu di tempat syuting itu berbicara dengan baru pertama kali itu yang benar-benar berdekatan segini jaraknya. Iya ampun. Dan dia cerita kalau apa ya, dia bilang saya seharusnya masih bisa diselamatkan, tapi waktu pada saat sampai di rumah sakit tidak langsung ditangani. Yeah. Dia bilang begitu. Terus abis itu aku cium baunya tuh bau busuk, Mas, kayak bau apa sih? Teman-teman saya gitu maksudnya. Mirip dikit. Mirip. Ya udah kayak gitu. Terus takut banget, maksudnya baru tahu bahwa mereka itu ternyata ada baunya juga. Aku pikir cuma sundel bolong yang